menyatukan bagian-bagian hidup dan merefleksikannya pada sebuah tari kontemporer. Itulah yang dilakukan Retno Tri Astuti dalam pertunjukan solo, duo, trio, quattro di Gallery of My Life di Kemlayan Camp. Jadi di sini saya menceritakan tentang pengalaman saya sebagai atlet, terus pengalaman saya sebagai atlet dansa, terus apalagi ya, fashion, sebagai fashion designer. Nah, di situ saya berusaha untuk menuangkan itu di karya ini. Oye Mario Pachanga, y volvemos a España. Pada panggung pertama, Retno menggambarkan wanita yang tegar melalui gerak tari Latin dan iringan musik flamenco. Tak kalah indahnya, duet cantik di panggung selanjutnya pun membuat penonton berdecak kagum. Pada panggung ketiga, Retno merefleksikan kecintaannya pada olahraga basket. Sedangkan pada panggung terakhir, Retno menceritakan bagian hidupnya sebagai seorang fashion designer. Dengan memakai baju kebaya Jawa dan jubah kebesaran ala Tionghoa, Retno menutup pertunjukan tari kontemporernya malam hari itu. Menurut saya sajian yang indah, banyak vokap-vokap gerak yang variatif juga, karena vokap-vokapnya variatif menurut saya. Terus dari penggambaran penjelasan tentang profesinya dari penari Latin, pebasket juga, atlet basket, terus desainer, seorang fotografer juga, itu cukup menjelaskan dan diaplikasikan dengan gerakan tari. Itu menurut saya sangat bagus, sangat indah, sangat kreatif, dan sangat menginspirasi. Harapannya semoga semakin itu tadilah bisa menjadi salah satu bentuk dari wadah akulturasi di kota Solo, dan juga biar orang-orang lebih tahu bahwa ini loh, banyak orang, anak-anak muda yang hebat yang berkecimpung di dunia tari dan akan menjadi suatu tontonan yang bermutu buat orang-orang Solo ini, dan mungkin suatu saat akan menjadi daya tarik kota Solo sendiri. Selain merefleksikan kisah hidupnya melalui pertunjukan ini, Retno juga ingin menunjukkan bahwa dalam berkesenian tidak memandang latar belakang identitas. Kehadiran solo, duo, trio, quattro, The Gallery of My Life mampu memberi warna baru bagi tari kontemporer di kota Solo.